hormat Perdana Menteri, pesanan beliau kepada kita semua supaya bertabayun apabila menerima berita-berita yang boleh menerbitkan kekeliruan di dalam pemikiran kita. Apabila kita keliru, kemudiannya kita akan rasa tidak yakin dengan kepimpinan, krisis keyakinan yang akan mendorong kita untuk tidak mengundi kerajaan yang sedia ada pada kita. Syukur tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana negeri Melaka ini nampak gayanya ia akan menjadi sebuah negeri yang bergelar Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur insya-Allah. Dengan sokongan dan dukungan semua yang datang pada hari ini dan di luar sana, saya yakin dan percaya Melaka akan terus menjadi sebuah negeri yang maju, progresif dan sentiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu Wataala.